Usiaku sudah lebih dari 75 tahun. Pendengaranku sudah mulai berkurang. Makanya cucuku yang modern itu membelikanku alat pendengaran seperti ini. Sehingga aku bisa mendengarkan suara-suara merdu dari banyaknya burung perkutut yang kumiliki. Ya, keseharianku ya seperti ini, melihat-lihat burung perkutut-perkututku. Sampai tetanggaku bilang, aku adalah kakek tua juragan perkutut. Ya memang sih perkututku banyak, tapi perkututku yang paling bagus cuma satu. Halo, burung perkutut. Makin cakep saja. Musik ini enak sekali nih. Cantiknya kau ini. Mandi dulu ya. Ayo, bunyi. Segar ya. Cantiknya. Aduh. Burung perkututku yang setia. Setiap hari kau sudah memperdengarkan suaramu yang merdu. Sehingga hari-hariku yang buruk ini menjadi lebih indah. Bertahun-tahun kau mengubah dunia yang busuk ini menjadi nyaman. Sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Hidupku lebih menjadi menyenangkan. Semangatku untuk melawan nasib sampai berkobar. Sehingga usiaku panjang, jiwaku penuh. Dan kesehatanku tak pernah mundur sama sekali. Untuk segala jasa-jasamu itu, hari ini kuberikan kamu sebuah hadiah yang sangat istimewa. Namanya kemerdekaan. Ayo lihatlah langit biru itu. Kesanalah matamu harus memandang. Itulah kemerdekaan yang dicita-citakan oleh setiap orang. Itulah yang sudah dinyanyikan oleh para pemimpin yang berteriak-teriak di atas podium. Itulah yang sudah diserukan dengan yel-yel yang dahsyat di sepanjang jalan oleh para mahasiswa di dalam demo. Itulah yang tertulis dalam lirik-lirik lagu para penyanyi rock yang memuja-muja kebebasan. Ayo! Kesanalah kamu harus pergi sekarang. Kepakkan sayapmu seperti ini, burungku. Ayo terbanglah ke udara ke sana. Nikmati kebebasanmu yang kini sudah menjadi milikmu itu. Melayanglah tinggi ke udara. Gantungkan cita-citamu setinggi langit yang pernah dikoar-koarkan oleh pemimpin besar revolusi negara, Bung Karno. Kenapa kau malah terkejut seperti itu? Kenapa kau bingung? Kau tidak percaya kemerdekaan itu sudah menjadi milikmu? Dasar kau memang bodoh. Kemerdekaan adalah hak setiap orang. Itu karunia Tuhan yang sudah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang sudah terlepas karena kamu tidak awas. Sekarang sudah menjadi milikmu kembali. Ayo jangan ragu-ragu, ambil dan terbang, ayo. Sebelum awan-awan itu datang dan merebut biru langit yang menakjubkan itu. Ayo terbang. Ayo terbanglah. Terbang. Astaga, kenapa kamu nak sakit? Kenapa kamu malah ketakutan? Harusnya kamu berteriak gembira. Karena kemerdekaannya sudah diperjuangkan dengan nyawa dan darah oleh setiap bangsa di seluruh dunia ini. Kini aku hadiahkan kepadamu dengan secara cuma-cuma.
revolusi dikobarkan selama puluhan tahun dan mengalirkan sungai darah yang memilukan Ibu Pertiwi. Karena putra-putra bangsa yang masih belia sudah terkapar tak berdaya. Tetapi bangsa yang ingin bebas dari penjajahan terus saja berjuang sampai kemerdekaan itu jadi kenyataan. Banyak yang sampai sekarang masih bertempur bersimbah darah karena perjuangan mereka gagal. Kenapa kamu malah menyia-nyiakan, malah menolak? Ayolah, jangan kau bodoh. Kepakkan sayapmu seperti ini, ayo terbang. Sebelum aku berubah pikiran ini. Kenapa kau malah terkencing-kencing? Gila kau. Dasar binatang, tidak mengerti arti kebaikan. Ayo terbang, nikmati saja kemerdekaanmu. Sudah aku hadiahkan ini, terbang sekarang sebelum mubazir. Tiba-tiba burung perkutut itu berbicara. Di dalam cerita ini, burung memang bisa berbicara seperti di zaman Nabi Sulaiman. Burung-burung perkutut di Indonesia semuanya bisa ngoceh, terutama yang laki-laki. Tuan, jangan berikan kemerdekaan itu kepada saya. Jangan, Tuan. Saya takut. Takut? Kenapa kau malah takut? Sebab kalau saya keluar sekarang, dalam waktu tidak lebih 3 hari, saya akan mati, Tuan. Bukan mati. Kamu merdeka. Itu dia, Tuan. Setiap hari Tuan memberikan saya makan dan minum. Hidup saya aman dan sejahtera di dalam sanggar ini. Kalau saya harus keluar sekarang, saya tidak tahu bagaimana caranya mencari makan dan minum sendiri, Tuan. Tak sampai 3 hari saya akan mati, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan berikan saya kemerdekaan. Saya tidak mau mati. Edan kau. Dasar kau memang edan. Dasar binatang. Otakmu hanya segede upil. Kemerdekaan itu bukan akhir dari kehidupan. Kemerdekaan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan kebebasan akan mengantarkan kamu kepada dunia luas yang kamu pilih. Langit biru itu akan mengantarkan kamu ke surga. Kamu tidak perlu mati untuk pergi ke sana. Kamu hanya perlu pentangkan sayapmu dan terbang. Ayolah, terbang sekarang, mumpung langit terang benderang. Ayo terbang, 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 terbang. Tidak, Tuan, jangan. Biarkan saya tinggal di dalam sanggar saja. Kenapa? Sebab kalau saya keluar sekarang, meong-meong garong yang setiap hari sudah menunggu-nunggu kesempatan itu akan menerkam saya, Tuan. Dia akan menyergap saya dengan cakarnya. Dalam waktu 1 hari, saya tidak lagi akan bisa melihat langit biru itu karena saya sudah terkubur di dalam perut kucing. Jangan, Tuan. Jangan merdekakan saya. Saya mohon, jangan, Tuan. Lebih baik hidup di dalam sangkar daripada kau sia-sia di dalam perut kucing. Tolol, tolol. Kemerdekaan itu tidak menyekap, tapi justru membuat kamu bebas tanpa batas untuk melakukan apa saja yang ingin kamu tuntaskan. Dunia milik kamu sekarang. Jangan sia-siakan kesempatan. Ayo terbang. Ayo cepat terbang. Tidak, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan. Kalau saya merdeka sekarang, saya akan menjadi tanpa perlindungan. Para pemburu akan mengambil senapan dan menembak. Tidak akan lebih dari 1 jam, saya akan jatuh dari langit, Tuan. Dalam keadaan yang sudah tak bernyawa lagi. Oh, tidak, Tuan. Saya tidak mau mati sekarang. Saya tidak mau merdeka, Tuan. Saya mau hidup. Jangan berikan saya kemerdekaan, Tuhan. Kurang ajar kau. Hadiah yang tidak ada taranya ini kamu tolak. Aku sangat tersinggung.
Pemberian yang diberikan dengan tulus ini malah kamu hinakan. Kebodohan itu sudah mengerak di dalam batok kepalamu. Hanya kekerasan yang dapat memaksa orang-orang tolol itu untuk melihat realita. Kalau kamu menolak merdeka, itu menghina kebaikanku. Kalau kamu tidak mau merdeka, aku akan pelajarkan. Aku akan paksa. Kalau perlu, aku akan membunuhmu. Supaya kamu hidup. Hanya jiwa yang mati, yang tak mengerti arti kemerdekaan. Ayo keluar. Keluar. Ayo keluar, keluar. Kalau kamu tidak keluar, aku akan paksa kamu keluar. Ayo keluar. Ayo terbang, terbang. Cepat terbang. Seperti ini, terbang. Keluar kamu. Bodohnya. Terbang seperti ini. Tiba-tiba, burung perkutut itu mengepakkan sayapnya, lalu terbang. Tetapi, dia tidak terbang keluar dari sangkar. Ia terbang, menabrakkan kepalanya ke sangkar, lalu jatuh dan tidak bergerak lagi. Bunyi perkutut lain milik orang tua itu seakan-akan memberikan selamat jalan kepada kawannya yang malang, yang telah pergi mendahului ke alam baka. Ya Tuhan, hari ini kau berikan aku sebuah pelajaran yang sangat berharga. Baru hari ini aku sadari, kemerdekaan tidak selamanya memberikan kebahagiaan. Hari ini kau tunjukkan kepadaku, kemerdekaan dapat membunuh. Kalau yang diberikan kemerdekaan itu tidak siap. Ya Tuhan, terima kasih atas karuniamu ini. Lain kali, kalau pada waktunya nanti aku akan memberikan hadiah kemerdekaan kepada burung-burungku yang lain, aku tidak mau lagi akan terjadi tragedi seperti ini. Hari ini kau belajarkan aku bagaimana aku harus memberi kemerdekaan. Eh burung-burung perkututku, kalau kau nanti pada waktunya akan memberikan kamu kemerdekaan, aku tidak mau nasibmu akan sama seperti kawanmu yang tolol ini. Ternyata kemerdekaan memerlukan persiapan. Sebab kalau tidak siap, kemerdekaan itu bukan membebaskan, tetapi membunuh. Karena itu aku akan memberikan kamu latihan bagaimana caranya menikmati kemerdekaan perlahan-lahan. Sehingga pada waktunya kemerdekaan itu kuberikan kamu sudah siap menikmati kemerdekaan itu. Kubukakan ya pintu-pintumu. Ayo lihat ke atas. Itulah langit biru. Itulah kemerdekaan. Kesanalah kamu harus memandang. Kesitulah kamu harus terbang. Itu kebahagiaanmu. Itulah yang harus kamu jadikan tujuan. Pandanglah baik-baik. Ayo belajarlah menikmati keindahannya. Sehingga kamu nanti akan terbiasa untuk merdeka. Ya, ayo terus nyanyikan. Terus ayo rindukan. Rasakan langit biru itu. Itulah masa depanmu. Itulah surgamu. Tiba-tiba ratusan, ribuan, puluhan ribu, jutaan, 250 juta burung perkutut yang memandang ke langit biru itu mengepakkan sayapnya. Lalu terbang. Melesat, terbang keluar dari pintu sangkar. Termasuk burung perkutut yang tadi pura-pura mati. ...250 juta burung perkutut terbang bersama-sama ke atas langit biru. Inilah kemerdekaan yang kami rindukan. Bukan kemerdekaan sendiri-sendiri yang diberikan dengan gratis karena belas kasihan. Tapi kemerdekaan yang kami renggut dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kalau perlu, dengan paksa lewat pertumpahan darah.
kemerdekaan bersama-sama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Burung-burung itu berputar-putar, semakin tinggi. Tiba-tiba mereka berhenti, lalu melihat ke bawah, dan kemudian cerot, berak bersama-sama. 250 juta tai burung perkutut melayang-layang ke bawah, dan kemudian tepat mengenai kepala juragan tua itu, yang sampai sekarang tidak pernah mengerti apa sebenarnya yang sudah terjadi, yang sampai meninggalnya tidak pernah peduli apa sebenarnya yang